Satuan Narkoba Polres Kendari meringkus pengedar narkoba jaringan Lembaga Pemasyarakat atau Lapas di Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat. 187 gram sabu, handphone, bungkusan saset, timbangan digital disita polisi di rumah pelaku. SW warga Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari ditangkap tim Satuan Narkoba Polres Kendari karena menjadi pengedar narkoba jenis sabu. Pemuda berusia 25 tahun ini cukup lihai mengedarkan narkoba di Kendari. Cara sistem tempel kerap menyulitkan kepolisian dalam membongkar transaksi sabu pelaku. Saat melakukan penggerebekan bersama warga di lorong Bukit Indah, Kelurahan Watu-Watu, polisi menyita 187 gram sabu, handphone, bungkusan saset, dan timbangan digital. Mengungkap pengedar narkoba inisial SW alias W, yang mana jumlahnya cukup banyak. Barang bukti sabu sejumlah 157 gram. Kami dari Polda memberikan apresiasi yang sangat positif kepada jajaran narkoba Polres Kendari. Jaringan lapas yang mana berinisial SW, SN atau dikenal dengan W, yang mana tempat kejadiannya di kandang ayam belakang rumah lorong Bukit Indah, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat. Kini pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Kendari. Ia dijerat pasal 112 dan 114, ancaman hukuman minimal 15 tahun penjara. Dari Kendari, Rahmat Buhari, Enews memberitakan.